Stop. Jadi begini Mom, selama kehamilan makanan yang manis itu tentu saja boleh, tapi yang dilarang apa? Kalau berlebihan. Karena apa? Karena asupan gula yang berlebihan selama kehamilan tentu akan mempunyai efek yang tidak bagus terhadap kesehatan. Dalam hal ini meningkatkan risiko terjadinya diabetes dalam kehamilan. Makanya kalau untuk selama kehamilan asupan gula itu harus dibatasin. Jadi berapakah takaran yang dianjurkan? Kurang lebih sekitar 20-30 gram atau 2-3 sendok makan dalam satu hari. Nah, seperti itu Moms. Jadi, apakah boleh makan makanan yang manis? Boleh tentu saja, tapi ada batasannya. Oh gitu ya dok. Oke deh, jadi penting banget nih mamil menjaga asupan makanan dan minuman mamil selama kehamilan.